Halo Bunda, setiap tes laboratorium yang dilakukan selama kehamilan memiliki makna tersendiri yang berkontribusi pada kesehatan dan kesejahteraan Bunda dan bayi secara keseluruhan. Memahami pentingnya tes ini memberikan kejelasan dan kepastian, membuat perjalanan kehamilan menjadi lebih terinformasi dan tenang. Lalu apa pentingnya tes TORCH selama kehamilan? Tonton video ini sampai selesai. Pemeriksaan golongan darah. Pemeriksaan golongan darah penting untuk beberapa alasan. Pertama, membantu menyiapkan transfusi darah yang mungkin dibutuhkan saat persalinan atau keadaan darurat lainnya. Jika transfusi diperlukan, pemeriksaan golongan darah memastikan Bunda menerima golongan darah yang tepat. Pemeriksaan golongan darah juga menentukan faktor resus atau RH, penting untuk mengidentifikasi risiko ketidakcocokan resus. Jika Bunda resus negatif dan bayi resus positif, bisa timbul penyakit resus. Kondisi ini bisa berbahaya karena tubuh Bunda akan memproduksi antibodi yang bisa merusak darah bayi. Deteksi dini memungkinkan pencegahan dan menurunkan risiko pada bayi. Pemeriksaan kadar hemoglobin. Pemeriksaan kadar hemoglobin penting untuk mendeteksi anemia, kondisi di mana tubuh tidak cukup sel darah merah yang sehat untuk membawa oksigen yang cukup ke jaringan tubuh. Selama kehamilan, tubuh memproduksi lebih banyak darah untuk mendukung pertumbuhan bayi sehingga kebutuhan zat besi untuk memproduksi hemoglobin meningkat. Anemia pada kehamilan dapat menyebabkan kelelahan, kelemahan, dan sesak nafas. Kondisi tersebut juga bisa berpotensi menyebabkan kelahiran prematur dan berat badan lahir rendah. Oleh karena itu penting untuk memeriksa kadar hemoglobin untuk mendeteksi dan mengobati anemia, memastikan kesejahteraan Bunda dan bayi. Tes toleransi glukosa atau GTT adalah alat screening penting untuk diabetes gestasional, kondisi yang bisa berkembang selama kehamilan. Diabetes gestasional bisa menyebabkan berat badan lahir tinggi, kelahiran prematur, dan peningkatan risiko terhadap diabetes tipe 2 bagi Bunda setelah kehamilan. GTT membantu mendeteksi diabetes gestasional sejak dini, sehingga memungkinkan penanganan efektif melalui diet, olahraga, dan pengobatan jika diperlukan. Pendekatan proaktif ini mengurangi risiko komplikasi dan mendukung kehamilan serta persalinan yang sehat. Sebelum lanjut, tulis di kolom komentar kalau Bunda punya pertanyaan atau saran. Tes TORCH. Tes TORCH adalah alat diagnostik penting untuk mengidentifikasi infeksi yang bisa membahayakan bayi. TORCH adalah singkatan dari Toxoplasmosis, Rubella, Cytomegalovirus, dan Herpes Simplex. Infeksi yang bisa menyebabkan komplikasi parah jika tertular selama kehamilan. Jika seorang wanita terinfeksi salah satu penyakit ini selama kehamilan, risiko keguguran, kelahiran prematur, dan infeksi bawaan pada bayi meningkat. Oleh sebab itu, tes TORCH sangat penting dalam perawatan prenatal karena memungkinkan deteksi dini dan pengobatan infeksi dini. Tes ini sangat penting untuk memastikan kehamilan yang sehat. Mereka memberikan informasi penting tentang kesehatan Bunda dan memberikan wawasan berharga tentang perkembangan dan kesejahteraan janin. Itu dia pentingnya tes lab saat hamil dan penyakit apa saja yang bisa terdeteksi. Jika Bunda suka dengan info kehamilan, klik di kiri atas.